Satu, dua, tendang, tendang. Banyak persoalan yang terlintas. I wonder how to tell you this. Aku malu padamu. Hai, assalamualaikum. Okay, masa ni prepare untuk acara persandingan my cousin di Dewan Chancellor UBD. Aku sebagai MC untuk hari ini, sekejap lagi akan start untuk acara nikah dan juga mantan berian. So, nantikan next video. Hai. Okay guys, this one kenalkan MKS, MKS tu bilang Mizan Lee, salah seorang MKS Sun Environment Management staff, mantan. Mana beliau lah pun berkhidmat sama MKS, jatuh bangun berguling macam selama 4 tahun setengah. So tadi boleh tanyakan Aramizan, apakah pengalaman sebatah dalam MKS saat ini? Silakan bro. Okay, so far yang saya dapat pengalaman ini memanglah banyak. Saya. Okay. Memanglah fine. Banyak, salah satunya pengajaran sama ada melanu membagi quality service yang bagus terhadap customer. Cuman ketahanan mental, emosi menghadapi dugaan itu. Tapi thanks to this brother, ya baik mengajar aku. Last minute punya sebarang kemungkinan pun memang ya boleh handle lah. Solution. Yes, all the solution tu ada pada dia lah. He's the brand, he's the master, he's the founder. Alhamdulillah. Dan saya cuma tolong kan. Jadi supporter, best supporter. Alhamdulillah. Yes. Akan sentiasa support walaupun masa ani indah lagi join MKS, tapi still support dalam doa tu sentiasa ada. Alhamdulillah. Amin. Okay. Back to you bro. Alright. Sekali lagi I want to say thank you very much bro, because support MKS dari start ujang masih sekolah. Satu year sekolah, baru masuk MTSSR. Yes. And then sampai ya habis degree atau diploma? Diploma. So and then lepas satu last I think dalam 2 bulan sebelumnya kahwin. Okay, now cara menerima berian baru just start, dimulakan dengan takbir raya sempena hari raya Aidiladha. Ambil sukut. Okay, masa ni pengantin baru saya duduk. Masa ni akad nikah sekejap lagi akan berlangsung. Mantan yang bini baru saya naik. Mendalami dan menghayatinya di dalam kehidupan kita, bukan untuk diri sendiri sahaja, bahkan untuk semua ahli keluarga, dari suami sampai kepada isteri, sampai kepada anak-anak, sampai kepada cucu cicit. Jangan ada yang bertinggalan atau tercicir yang tidak akan mengetahui tentang agama Islam. Semua mesti mengetahui tentang ilmu yang berkaitan dengan agama Islam. Maka khusus bagi pengantin, kewajipan awal adalah bulat di tangan Allah. Kalau disebut bulat, artinya orang lain tidak ikut campur dan orang lain menamor. Maka beruntunglah sesiapa juga yang dapat melakukan perkahwinan itu. Karena itu bersegeralah kahwin, dan apabila telah berkahwin, maka peliharalah dia dan janganlah dia disia-siakan. Perkahwinan adalah ibarat sebuah taman, tempat menyemai dan menumbuhkan tanaman. Sirami dan berjailah dia supaya tetap subur dan indah. Janganlah dibiarkan dia diganggu walaupun oleh sekecil-kecil musuh. بسم الله الرحمن الرحيم أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان
saya kawinkan kamu menurut sebagaimana perintah Allah, yaitu adalah kamu biar istri kamu itu dengan cara yang baik. Dan jika berlaku sesuatu perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, dan adalah kamu lepaskan dia dengan ihsan dan baik. Muhammad Khairul Nur Shadwan bin Muhammad Khairul Syahbi. Saya nikahkan awang, saya kahwinkan awang dengan Murliana binti besar yang walinya awang besar bin Hafizul, yaitu bapa kandungnya, telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya RM300 tunai. Saya terima nikahnya Nuriana binti besar dengan mas kawinnya RM300 tunai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rahmatullahi wabarakatuh. Dari Mekino pergi ke Panglima Seman, singgah sebentar membeli keris. Harap semua beri perhatian, mohon saya mudahkan majlis. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya jua sama-sama kita hadir ke majlis bersandingan di antara Yang Mulia Abang Muhammad Khairul Nur Shadwan bin Muhammad Khairul Syahbi dengan Yang Mulia Dayang Nur Liana binti besar pada hari ini Ahad 10 Zulhijjah 1440 Hijrah bersamaan dengan 11 Ogos 2019 Masihi. Kain songket halus tenunan dibawa orang masuk ke kota. Sudah bertemu dengan pasangan laksana cincin dengan permata. Laksana cerdas serta tangkas, cukup berilmu dengan gurunya. Ibarat takwat dengan kertas, sudah bertemu dengan jodohnya. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, majlis tidak lupa menyembahkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan, menjunjung kasih dan terima kasih kepada Yang Mulia Pengiran-pengiran yang dimuliakan PNPN, Yang Mulia Dato-Dato, Datin-Datin, Awang dan Dayang di atas keberangkatan dan kehadiran pada majlis pada petang ini. Majlis diteruskan dengan acara junjung ziarah sebagai tanda penghargaan daripada keluarga pengantin kepada para jemputan yang hadir. Majlis dengan segala hormatnya menjunjung dan mempersilakan. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, sekarang ketibaan pasangan pengantin yang kita raikan pada petang ini, yaitu Yang Mulia Awang Muhammad Khairul Nur Shadwan bin Muhammad Khairul Syahli dengan Yang Mulia Dayang Nur Liana binti besar menuju ke singgasana bersandingan dengan diiringi dengan rombongan ahli-ahli keluarga pengantin. Majlis mempersilakan. Pokok gulai tidak berduri, dibuat bumbung luas melebar,
dua mempelai berseri-seri, dua jantung berdebar-debar. Tanam serai berumbun-umbun, disiram air setiap hari. Lemah gemalai, hayun tersusun, maklumlah kan dipanggil raja sehari. Kedua pengantin menjelik tak sudah, sambil tersenyum manis keduanya. Ayah beruntung, ibu bertuah, dapat menantu manis orang. Amin, amin, amin ya Rabbul Alamin. Kalau Tuhan piket sembarang, buatlah bara bakar selasih. Sudilah Tuhan jamu selera, hidangan mesra pengikat kasih. Bunga anggrek jual di bekat, tubuh rendang di atas bara. Silalah hadirin para jemputan, sudi kiranya menjamu selera. Majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan sekalian yang hadir untuk menikmati sajian yang tersedia. Dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Dan dengan itu sempurna dan selesailah sudah majlis kita pada petang ini. Saya mewakili keluarga pengantin tidak lupa menyembahkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan, menjunjung kasih dan terima kasih kepada Yang Mulia Pengiran-Pengiran Yang Dimuliakan Pihin-Pihin, Yang Mulia Dato-Dato, Datin-Datin, Awang dan Dayang di atas keberangkatan dan kehadiran ke majlis persandingan di antara Yang Mulia Awang Muhammad Khairul Nur Sazwan bin Muhammad Khairul Syahli dengan isteri beliau Yang Mulia Dayang Nur Liana binti Besar pada petang ini. Selesai meriah majlis acara, perkara baik jadi pertama. Andai ada terlanjur bicara, salah silap harap dimaafkan. Wadah diungkap santun bidara, pantun dilantun mengusik hati. Salah dan silap tutur bicara, mohon diampun seikhlas hati. Tanam sirih dalam taman, gali lubang tepi peringgi. Terima kasih hadirin budiman, lain kali bersua lagi. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah selesai sudah MC untuk my cousin. Ya, bersanding dan nikah meriah semua sekali alhamdulillah. Dan Mas Adi, pada saya penutup closing dan jemputan semua sekali hadir alhamdulillah, semua jemputan ramai yang datang alhamdulillah, terima kasih semua sekali. Mungkin ada viewers yang datang, terima kasih banyak atas kehadiran kita. So kepada anda yang memviews, jangan lupa untuk subscribe, like and share this video. Thank you.